ini kita nyelesain kerjaannya Mas Yosi, Mas Bro. Ini yang punya Jupiter MX New dulu yang kita buat setting dulu. Dan kita kasih video sedikit. Soalnya udah distandarin terus kebiasaan rada lumayan untuk larinya ya Mas Bro, dengan bor apa. Jadi dengan punya standar kurang nyaman. Jadi ini upgrade lagi, cuman kita main aman. Soalnya ini motor niatnya mau dimasukkan ke chassis pitung si P70. Niatnya buat touringan, jadi kita ngejar keamanan juga enak lah, juga aman. Untuk paket upgrade nya kita pakai ini Mas Bro, untuk versi amannya. Kita pakai blok paket, bukan original fiction, walaupun diameternya sama-sama 57 ya Mas Bro. Cuman ini kita pakai Blockit Extreme. Ini seharga 400-an kalau kayak gini satu paket dengan diameter 57. Cuman iron casting sih Mas Bro. Masih dipakai, ini kan bawaan pabrik, jadi kita lebih pede untuk masang. Jadi sebenarnya sih lebih irit untuk kita pakai bor api yang kita bikin, sumpama ganti liner, untuk ganti liner yang biasa terusan kita pakai piston Vario 50 ataupun New Mega Pro. Cuman kembali lagi kita ngejar awet, soalnya buat touringan jarak jauh juga kita nggak mau untuk kerjaan dua kali, jadi sekalian awet lah, walaupun selisihnya sedikit lah kalau sama yang bikin sendiri. 400-an kita udah dapat blok satu paket sama pistonnya. Untuk pistonnya lumayan naik, kompresi naik Mas Bro, lumayan naik, soalnya dari pistonnya lebih dom juga, beda sama fiction yang bawaan kan enggak kayak gini ya bentuknya Mas Bro. Ini udah dom, udah ada coakan piston segala, jadi kita rasa lebih aman lah untuk pemasangan harian touring kayak gitu. Dapat ini, dapat packing juga, packing nggak usah dilebarin, sama-sama fiction sih sebenarnya. Blok head udah dapat. Terus untuk lainnya kita upgrade di paling ini, nanti kita pakai knock-on as bawaan, soalnya klep juga standar, kita custom di knock-on as bawaannya untuk mengejar lebih enak lagi. Kita walaupun klep standar ya Mas Bro, nanti kita custom di bagian knock-on ini, udah dilepas diskompresinya, jadi lebih enak juga nanti kita, walaupun engkelnya yang pasti ada berat. Ini nanti kita custom di knock-on as bawaannya. Terus pergantian juga di gigi sentrik atas yang adjustable, biar kita bisa geser-geser untuk nentuin derajat knock-on asnya, biar lebih enak sih Mas Bro. Untuk mapas juga nyari durasi yang pas buat kita, jadi kita suruh beli ini aja. Untuk mereknya sama sih, Extremely kayak gini lah mereknya Mas Bro, adjustable. Ini harga 200 kalau nggak salah. Ini fungsinya buat dial biar nggak rebyek, nggak bolak-balik bongkar pasang noken, ntar kita lebih enakan bisa geser-geser untuk timingnya. Untuk setelan keteng kita matiin manual, ntar kita pakai kayak gini. Setelan ketengnya kita pakai yang Zoom Racing. Ini buat sebenarnya sih bikin juga nggak masalah, cuman lebih rajin kalau kita pakai yang model kayak gini, juga lebih mapan lah Mas Bro, untuk tonjokannya juga mapan kayak gini. Ada juga di pir kopling, pir klep ini pakai Swedia, ini 44-nya pakai Swedia, ntar kita ganti juga. Tidak lupa ntar kita paling porting noken sama paket ini aja Mas Bro, kita pasang paket bor up 57 versi simpelnya lah. Begitu untuk skemanya untuk upgrade di harian spek harian touring. Juga untuk magnet ini Mas Bro, dulu ini buat drag, jadi ini magnet kita udah papas, ntar kita magnet orangnya bawa sekenan juga. Untuk magnet kita ganti yang standar, biar atasan lebih, lebih ngisi atasannya, walaupun untuk meraih atasan kadang lebih lama, cuman atasan lebih ngisi terus. Untuk magnet kita bikin standar lagi kayak gitu, cuman komponen starter udah nggak ada. Yang paling oplos ini kan udah masih normal starternya, jadi ntar kita oplos juga di bagian starter.
Udah kita pasang, yang perlu diperhatikan cuman ini mas bro, untuk tanda panah di piston menghadap ke X, ke menghadap ke knalpot. Ya dilihat untuk tanda panah di bagian piston menghadap ke X kayak gitu. Tinggal kita, yang paling rumit adalah di bagian head, ntar kita bersih-bersih, popping-popping kayak gitu, masih panjang jalannya. Soalnya untuk bahannya juga ini dari standar ting-ting yang bekas di opek-opek dulu itu udah ditukar tambah sama yang standar sih mas. Untuk magnet ini bekas tukutan pas kita main dulu, ini kita dari standar aja.